Sarini terpojok, sosok ini ungkap ibu Reno Barak tahu Inces diduga jalin hubungan sama pria inisial FA. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Isu keretakan rumah tangga Sarini dengan Reno Barak kian santer terdengar di jagat maya. Usai menikah dengan Reno Barak, Sarini memang seakan mundur perlahan dari industri hiburan dengan memilih mengabdikan dirinya sebagai seorang istri. Meski sudah jarang terlihat lagi di layar TV, tapi rumah tangga Sarini dan Reno Barak masih menuai sorotan. Mulai dari pernikahan yang disebut terlalu cepat hingga tudingan pihak ketiga dalam hubungan Reno dan mantan kekasih yang sebelumnya. Dilansir dari akun Instagram @kongli_willneverdis, sosok ini mengatakan bahwa ibu dari Reno pernah ditanyakan mengenai kebenaran anaknya yang memilih Inces menjadi istri. Bahkan Inces juga diduga memiliki hubungan dengan seorang pria inisial FA yang berasal dari Madura. Awal nikah katanya ditanya sama temen gym atau temen ngeteh, beneran anaknya nikah sama SYR, katanya pernah sama Madura, ungkapnya dikutip hops.id melalui akun Instagram @kongli_winneverday. Fuad, siapa itu koruptor? Terus meninggoy, ungkapnya lagi. Ibu dari Reno dikabarkan sudah mengetahui mengenai hal itu hingga disinggung mengenai reaksinya. Terus masaku ditanya gitu gimana reaksinya, ujarnya. Usia Sarini dipertanyakan. Selain geger soal jalin hubungan dengan pria inisial FA, pelantun sesuatu itu pun kerap diragukan soal kebenaran usianya. Teka-teki usia Sarini sudah santer terdengar, tapi sepertinya belum ada yang tahu pasti mengenai hal itu. Makanya sama kakaknya RB itu ditanya berapa usia sebenarnya. Karena kalau 40 tahun masih ada sel telurnya, sambungnya lagi. Terkait momongan, Inces memang belum memberikan kabar bahagia itu ke publik saat pernikahan menginjak usia 3 tahun. Namun, Reno pernah menyinggung mengenai momongan. Di awal ia menikah dengan sang biduan, saya tidak melarang dia untuk berkarya. Tetap berkarya kecuali nanti insya Allah udah punya anak. Saya rasa mungkin lebih penting ngurusin anak, tutur Reno dikutip hops.id melalui kanal YouTube Perspektif Metro TV. Kendati demikian, pihak Sarini maupun Reno Barak belum memberikan klarifikasi terkait isu tersebut hingga berita ini disampaikan. Sosok ini bongkar hubungan spesial antara Sarini dan Raffi Ahmad, rupanya sering main di apartemen. Sarini merupakan salah satu penyanyi terkenal di Indonesia, wajahnya yang cantik dan suaranya yang bagus mampu membuat namanya melambung tinggi. Tidak hanya jago dalam bernyanyi, Sarini juga mahir dalam berakting. Terbukti dengan beberapa film yang diperankan, berhasil mengumpulkan banyak penonton. Wanita yang kerap disapa sebagai Princess Sarini ini memiliki segudang kontroversi, mulai dari cara berbicaranya yang suka dibuat-buat jargon hingga lifestyle-nya yang wah. Sarini dikenal sebagai artis yang suka mengoleksi barang-barang mewah, terutama tas yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Masalah asmaranya juga sangat menarik untuk dibahas. Pernah berduet dengan Anang Hermansa, rupanya mereka juga pernah menjalin hubungan asmara. Namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama setelah mereka
memutuskan untuk berpisah dan Sarini bersolo karir. Yang paling heboh saat ini adalah ketika Sarini menjalin hubungan asmara dengan pria asal Malaysia yang kerap dipanggil Bubu. Hubungan mereka cukup lama, selama lebih dari 7 tahun. Bahkan mereka dikabarkan sudah siap ke jenjang lebih serius. Sayangnya, lagi-lagi hubungan mereka kandas. Ketika Sarini diundang dalam acara Yo Kita Smile beberapa tahun lalu, terkuak bahwa ternyata ia memiliki hubungan khusus dengan Raffi Ahmad. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh sahabat Raffi Ahmad, yaitu almarhum Olga Saputra. "Tapi kenapa kamu datang ke apartemen Sarini?" tanya Olga Saputra dikutip Hops.id dari akun TikTok Yoga Saputra. "Bukannya gitu, apartemennya Sarini itu sama Irwansyah sebelahan," jawab Raffi Ahmad membela diri. "Itu alasan kamu," kata Olga lagi. Seperti yang kita tahu bahwa Raffi Ahmad memang dikenal sebagai playboy karena selalu gonta-ganti pacar. Hubungan asmara Sarini dengan Raffi Ahmad memang tidak terbukti hingga sekarang. Mereka hanya berteman baik dan tidak lebih. Kini Sarini sudah menikah dengan seorang pengusaha berdarah Jepang Indonesia bernama Reno Barak. Saat ini mereka memutuskan untuk menetap di Singapura dan menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia. Sementara Raffi Ahmad juga sudah menikah dengan Nagita Slavina dan memiliki dua pangeran ganteng dan lucu-lucu.